Apa itu Gantar Velocity? Pada awalnya, Gantar adalah nama panggilan saya sejak kecil, yang berarti galah. Kenapa dipanggil galah atau dipanggil Gantar? Karena tubuh saya tinggi, kurus, dan langsing. Ketika lulus dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, saya berinisiatif untuk membuka peluang usaha pada bidang jasa kepelatihan olahraga. Saat itu, sesuai dengan pendidikan yang saya tempuh. Sehingga pada tanggal 28 Oktober 2014, terbentuklah Gantar Velocity. Yang saat itu saya jalani bersama Hafid Firdaus, Enda Sari Damayanti, dan Luti Yurichan. Program private yang diberikan Gantar Velocity berupa latihan dengan satu orang pelatih menangani satu orang klien. Latihan grup menjadi pilihan berlatih bersama teman, pasangan, dan keluarga. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kami membuka kerjasama dengan perusahaan, komunitas, atau instansi untuk memberikan coaching klinik, di mana kami menyediakan para pelatih berkompeten serta mendukung alat-alat latihan sesuai dengan kebutuhan. Untuk komunitas olahraga yang belum memiliki pelatih, tidak perlu khawatir. Kami juga membuka kerjasama dengan menyediakan pelatih-pelatih yang berkompeten di bidangnya. Visi kita adalah membantu klien Gantar Velocity untuk mencapai tujuan, baik secara target ataupun kompetisi tertentu. Program apa aja sih yang ada di Gantar Velocity? Nah, kita punya 3 program, yaitu peningkatan kondisi fisik, lari jarak jauh maraton, dan individual skill. Individual skill itu terdiri dari renang, bela diri, sport dance, kit atletik, dan lain-lain. Bentuk latihan yang kita punya itu ada strength, endurance, coordination, dan water workout. Banyak banget semua metode latihan kita pakai selain